Assalamualaikum. Selamat pagi semua anak-anak satu wawasan. Baiklah, hari ini berjumpa lagi dengan cikgu. Okey, untuk disambung belajar mata pelajaran sains. Sama cikgu apa? Cikgu Syakira. Baik, hari ini kita akan sambung belajar mengenai tema saya sihat, saya selamat. Dan subtemanya makanan pilihanku. Hari ini kita nak belajar mengenai makanan. Tengok sini banyak buah dia kan. Kamu dah sarapan? Makan apa pagi tadi? Okey, kita tengok sebelum tu kita pergi dulu. Apa yang kita nak belajar hari ini? Tadi dalam video yang kamu dah tengok tadi tu dah terang mengenai makanan yang berkhasiat. Ya, berkhasiat. Dalam video tadi tu dah cakap benda apa yang berkhasiat. Buah-buahan dan sayuran dah diberikan contoh. Seterusnya, kenapa kita kena makan makanan yang berkhasiat? Kenapa? Untuk kita sihatlah. Tak nak kita selalu jatuh sakit. Jadi kita kena makan makanan yang berkhasiat. Baik, tadi dekat video yang kamu dah tengok YouTube tu, cikgu tu dah terang dengan jelas apa itu makanan yang berkhasiat. Sekarang cikgu nak buat latihan sama-sama dengan kamu. Boleh? Sedia? Okey, jom. Makanan yang berkhasiat ke tak ni? Ya, ini makanannya berkhasiat. Ada buah apple. Ini buah apa ni? Ya, ini buah orange. Ada buah mangga. Ada buah tembika. Kamu suka buah yang mana? Ada yang cakap suka apple. Bagus. Ada yang cakap suka semua. Okey, tengok apple. Mana bayang-bayang apple? Ni? Apple warna apa? Merah, hijau. Apa rasanya? Masa-masa manis kan? Ini buah apa ni? Nak tahu baru Cina ni banyaklah ni. Buah apa ni? Warnanya oranye. Ya, warnanya oranye dan buahnya pun nama buah oranye. Seterusnya, kita ada buah apa ni? Buah mangga. Kadang-kadang kita makan jus mangga kan? Ini buah apa ni? Sedapnya kalau makan waktu panas. Buah tembikai. Jadi buah-buahan ni bagus untuk kita makan. Boleh makan sebanyak mana yang kita suka. Boleh. Bagusnya kamu kena makan buah tau. Seterusnya kita tengok pula. Ni cikgu rasa lagi kamu suka ni. Ni berkhasiat tak? Ada yang berkhasiat. Ni boleh makan tapi tak boleh ambil dengan kuantiti yang terlalu banyak. Kita kena ada had kan. Tak boleh setiap masa nak makan kentang. Tak boleh tau. Kena kawal. Kena ada hari kena makan sedikit. Tak boleh ambil banyak-banyak. Kalau kita ambil banyak-banyak nanti memberi kesan kepada kesihatan kita. Kita jadi gemuk, tak sihat, tak cergas. Boleh ambil tapi dalam jumlah yang sedikit. Okey, kita tengok. Ada susu. Susu ni bagus. Ini bayang-bayang. Susu. Ini keju. Biasa makan keju kat mana? Ya, letak keju dekat burger kan. Boleh makan tapi tak boleh makan dengan banyak dan kerap. Ini sandwich. Kita makan waktu bila? Waktu pagi. Sandwich makanan yang berkhasiat sebab ada sayur, ada roti, roti karbohidrat. Kemudian kita letak telur, protein. Bagus ya. Ni yang cikgu cakap tadi, kentang ni. Tak boleh makan dengan selalu, tak boleh hari ni tak nak makan nasi lah tengah hari. Nak makan kentang je sampai kenyang. Tak boleh. Sebab tak boleh ambil terlalu banyak makanan. Ya, makanan segera macam burger, ayam goreng. Memang sedap tapi tak boleh ambil selalu dan jumlah yang banyak. Seterusnya kita tengok. Bayang-bayang dah.
Ini warna kan gambar ikut kumpulan. Ini buah apa ni? Buah oren. Ni lobak. Ni apa ni? Labu. Ni buah mangga. Ni tembikai, apple, cili, cherry, buah pek, kubis, kubis bunga. Ni sayur. Kubis juga kan? Okey, ini antara buah-buahan dan sayur-sayuran yang boleh kita ambil untuk mengekalkan kesihatan. Seterusnya, asingkan, kategorikan buah-buahan mana sayur-sayuran. Kadang-kadang kita tak tahu kan, betul ni buah ke sayur, ibu? Ini kita nak belajar mana satu buah, mana satu sayur-sayuran. Tengok, labu. Labu ni apa? Labu ni apa? Labu adalah sayuran. Kubis? Betik buahan. Sawi? Sawi sayuran. Durian? Buahan. Ceri? Buahan. Apple? Buahan. Oren? Buahan. Cendawan? Sayuran. Bendi? Sayuran. Ya. Jadi kita ada 5 sayuran dan 5 buah-buahan. Yang berwarna pink adalah sayuran. Yang cikgu warnakan dengan warna hijau adalah buah-buahan. Kita kena ambil banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, baiklah. Untuk tugasan kamu hari ini, cikgu nak kamu tulis dan lukiskan dalam buku latihan kamu buah dalam buku latihan kamu buah kegemaran saya. Satu lagi, lukis sayur kegemaran saya. Boleh pilih buah-buahan dan sayuran mana yang kamu suka. Lukis buah-buahan kegemaran saya dan sayur-sayuran kegemaran saya. Okey, jelas, buat dalam buku lah latihan sains. Kita dah tengok kan hari ini. Seterusnya, kamu boleh salin muka surat ni dan buat juga dalam buku lah latihan sains. Itu tugas yang kamu untuk hari ini. Yang pertama, lukis buah-buahan dan sayur-sayuran kegemaran kamu. Seterusnya, kamu buat latihan pada muka surat ni ya. Buat ni tulis hari ini hari apa? Hari Isnin. Lepas tu tulis tarikh hari ini. Okey. Faham? Jadi, itu saja tugasan hari ini. Cikgu harap kamu dapat selesaikan dan teruskan makan makanan yang berkhasiat. Elakkan makanan segera. Baiklah. Itu saja untuk hari ini. Selamat belajar semua. Kekalkan duduk di rumah. Baiklah. Assalamualaikum.